Para pelajar sekabupaten Pamekasan, Rabu siang gelar pawai kemerdekaan. Ratusan kreasi batik khas Madura dan ragam seni budaya ditampilkan. Seperti inilah kreasi para pelajar dari berbagai sekolah di Pamekasan dalam karnaval menyambut Hari Kemerdekaan. Kreasi batik Madura dengan berbagai corak dan mode ini cukup mendapat perhatian tersendiri dari ribuan warga Pamekasan yang sejak Rabu pagi memadati berbagai jalan protokol kota. Senang sekali Mas, sudah tradisi tiap tahun kan. Ya untuk orang-orang Madura di sini suatu hiburan. Para pelajar sengaja mengkreasikan batik Madura dalam karnaval kemerdekaan ini untuk mengenalkan dan mengajak masyarakat terus melestarikan batik kebanggaan warga Pamekasan. Tujuan menggunakan batik Pamekasan untuk memamerkan kalau batik Pamekasan juga tidak kalah saing dengan batik-batik kota yang lain. Kurang lebih satu bulan sebelum pelaksanaan. Tak hanya itu, berbagai kesenian dan budaya khas Pamekasan juga ditampilkan dalam karnaval ini. Pertunjukan-pertunjukan yang terkait sama potensi-potensi daerah, seni budaya daerah yang ada di Pamekasan. Sehingga tadi bisa dilihat di dalam pawai karnaval ini, di samping cerita-cerita sejarah, juga ditampilkan seni budaya atau nilai-nilai dari lokal Pamekasan. Itu yang kita harapkan. Selain menjadi hiburan bagi masyarakat Pamekasan, karnaval seperti ini juga sudah menjadi tradisi yang dilakukan setiap jelang Hari Kemerdekaan negeri ini. Didik Setiabudi melaporkan untuk NET.